بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منفعا في دارين آمين ثم يخمس باقيها فأربعة أخمسها ولو أقرا لمن حضر الوقت وإن لم يقتل. Kita masih membicarakan tentang masalah ghanimah. Ya, jadi ghanimah ya, harta yang diambil dari rampasan perang dengan secara paksa, dengan jalan peperangan. Ya. Kalau enggak secara paksa namanya bai. Kemudian ghanimah ada yang enggak pakai dibagi 1/5, ada yang pakai dibagi 1/5. Nah, kemarin salab. Jadi termasuk ghanimah teman yang namanya salab. Ya, kalau salabnya yaitu dia membunuh, maka dia ketika lagi perang melawan orang kafir, dia yang diberikan ya dari sebagai upah daripada membunuhnya itu, bunuh orang kafirnya ya, pakaiannya, senjatanya itu enggak pakai dibagi 1/5. Jatahnya itu buat orang yang bunuh. Ya, sebagai apa? Motivasi. Yang kedua, sumayyu khammasu baqiha. Kemudian dibagi menjadi 1/5 akan setinggalnya. Ya, kemudian dibagi menjadi ya dibagi 1/5. Dibagi lima, kemudian dibagi lima akan setinggalnya itu. Fa'arba'atu akhmasiha walau akaron. Ya, kemudian dibagi lima akan setinggalnya, sisanya maka 4/5 atau 80%. 4/5 atau 80%. Walau akaron sekalipun akon ya pekarangan rumah harta tetap akon liman hadarul waqt pekarangan rumah untuk orang yang hadir perang wa in lam yuqatil sekalipun mereka ia tidak berperang tapi dia hadir dalam peperangan. Mungkin dia mengawasi. Paman ahadun awla min ahadin. Maka tidak ada seorang yang lebih utama dengannya daripada orang lain. Tidak ada yang lebih berhak untuk diberikan ghanimah ya, kecuali dia. La liman laqitahu ba'dan bidhamiha walau qawla jamil mali. La tidak boleh diberikan ghanimah liman bagi orang yang laqitahu yang menyusul akan mereka perang badan kira ya setelah selesai perang ya, menyusul ke habisan ya. Perang nanti menyusul lah kalau belum perang mungkin menyusul lagi kalau kalah ya kak abur ya. Kalau menyusul kalau kalah ya kak abur dia panggil niatan jadi yang menyusul lah musuh kebagi dari waktu nggak bagi waktu nggak boleh dibagi walau kau belajar ilmu ini sekalipun sebelum mengumpulkan harta wala diman mata fi asnail kitab kau dalam hiyazati ala madhabi
Walau dan juga tidak diberikan harta ghanimah dengan mata bagi orang yang meninggal dunia fi asnail kita pada tengah-tengah perang qabla niyazati sebelum harta terkumpul. Ya. Dibagi. Al-Mazhab menurut mazhab atas mazhab pendapat yang kuat. Berarti ada mukabilnya. Ada dua qaul berarti. Ada yang dapat juga anak oleh perang dia ikut wa arba'atu akhmasin dan 4/5 nya lagi akhmasil bait lil mursidin wa arba'atu akhmasil bait lil mursidin lil jihad dan 4/5 80% 80% baik itu untuk mursidin yang jadi untuk pasukan ya, pasukan yang dipersiapkan untuk jihad wa khumusuhuma fi khumas dan 1/5 daripada keduanya 20% nya fi khumas dibagi 5 bagian sahmun lil masalahin satu bagian untuk kemaslahatan umum kasadi sabrin seperti perbatasan musuh ya, perbatasan begitu ya, karena ini penting nih kalau perbatasannya ngantuk berapa ya perbatasannya lalai tapi kabul perbatasannya itu harus bagi duit disupport wa imarati hisbin dan membangun benteng untuk bangun benteng penting benteng dibangun benteng perbatasan tembok wa masjidin dan bangun masjid Rasafin Qudati Imam Masjid dan Bayar Hakim Bayar Hakim jadi Bayar Hakim dari situ kalau Indonesia buat bangun bayar pajak buat pembangunan sebenarnya gak banyak pesan kalau di itu secara itu sebenarnya kalau menurut rasa saya dan lihat saya banjir duit Indonesia insya Allah banjir duit bila mana di tangan pajak pun dengan baik kalau di tangan dengan baik Indonesia banjir duit pajak di tangan karena banyak sekali pajak pajak tanah itu masih sekali pajak tanah pajak mobil pajak mobil masa luar biasa pajak mobil jadi tidak banyak di sini tidak apa pajak motor macam-macam pajaknya pajak bangunan bangunan besar banyak sekali ya. Kalau di tangan orang yang aman kalau saya melihat Indonesia banjir duit banjir uang sayang sekali Indonesia belum dapat orang-orang yang aman mudah-mudahan nanti diberikan aman dan bisa mengelola negara ini dengan baik masyarakat masyarakat punya akhirat ya wal mustaghinina bi ulumi syar'i dan juga dibagi juga tuh
bagian dibagi lima itu dibagi juga agar lima untuk musyrik ini orang-orang yang sibuk diulum syariat dengan ilmu syariat. Jadi yang belajar ilmu syariat dapat juga. Yang belajar ilmu syariat dapat juga. Kalau sekarang mereka ada orang gimana? Dapatnya dari mana? Ya, ada pendapat yang mengarahkan daripada harta zakat. Zakatnya mana? Sinipnya mana? Sinip sabilillah. Sinip sabilillah. Kalau menurut Imam Syafi'i, ulama-ulama dahulu lebih cenderung adalah pusat orang-orang yang ikut perang. Tapi ulama ada juga kalau yang mengatakan tidak ikut perang, cuma memang sedikit. Seperti saya kopang Ibnu Sabilillah itu bukan hanya puja, tapi orang-orang yang di jalan Allah berjuang itu juga dapat. Nah, kalau di zaman sekarang lebih banyak cenderung kepada bukan hanya posnya itu bukan hanya puja, tapi juga ya, segala sesuatu yang untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pos itu bisa ditempati pembagian zakat sebutlah seperti ya al-mustaqimin Nabi ulum syar'i, orang-orang yang sibuk dengan ilmu syariat. Seperti kalian ini belajar yang sungguh-sungguh ya dapat al-mustaqimin Nabi ulum syar'i dikasih digunakan uangnya buat belajar, bukan buat jajan, buat belajar, ya. Belajar keperluan, belajar jajan. Alatnya dan alat-alatnya, alat-alat belajar ilmu alat syariat. Ya. Seperti apa belajar ilmu alat syariat? Nahu, sorof itu alat syariat, usul fikih itu alat, usul hadis itu alat, alat-alat syariat. Di sini belajar ilmu alat. Dapat kembali. Mesti mau belajar semangat, jangan malas ngaji, jangan malas. Kalau kamu malas nanti ketinggalan. Dan kalau malas ketinggalan, orang-orang udah sampai langit masih di bumi aja, masih gali tanah aja. Mas ngapain mas? Ini mas, hey, masih gali tanah. Semangat belajar dari sungguh-sungguh, insya Allah semua orang yang belajar sungguh-sungguh nanti Allah akan berikan yang mulia, akan berikan kedudukan yang mulia. Dan malas-malas belajar sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya main-main, main-main semua. Bukan berarti nggak boleh berjamin. Boleh, maksudnya harus dalam kesungguhan, gitu. Dalam kesungguhan. Nanti dikasih. Kiai-kiai, beliau jadi dapat ilmu banyak. Hebat-hebat. Sungguh-sungguh nggak ada yang santai-santai. Nggak ada yang santai-santai. Capek semua. Itu enak. Lihatnya jangan sekarang aja. Dulu lihatnya. Dulu susah semuanya. Capek semua. Sekalipun orang kaya. Apalagi yang susah. Capek semua. Gak ada yang walau muhtadiina sekalipun para pemula.
Karena ada yang mubtadi'in, ada yang mutawassit, ada yang mubtadi'in. Mubtadi'in, walaupun mubtadi'in pemula belajar, dapat juga, dapat dibagi di kita. Kalau sekarang kita dibagi di mana? Dari basnas, ya. Kita nggak apa-apa, berhak ambil aja. Waktu pasti Al-Quran, penghafal Al-Quran juga dapat. Menghafalin Quran dapat. Di sini yang didahulukan ulum syar'i, maksudnya yang didahulukan ulum syar'i berarti ya. Al-Quran bahkan yang didahulukan ilmu syariah dan ilmu alat yang sama dulu yang dulu. Sekalipun pemula baru menghafal Quran. Wal akimati dan para imam-imam, imam-imam ya, masjid-masjid yang kita ketemu juga, imam-imam di masjid yang pakai upah. Ya. Tapi jangan kalian kalau nggak diupah itu jadi imam, jangan begitu. Wal muazzin, para orang yang ada, jangan juga kalau nggak diupah nggak mau datang, jangan atau bentrokan. Ya. Ada panggilan dua, yang satu di kalian dikit, yang satu di kita. Datang yang ketiga, namanya apa? Materi. Namanya apa? Dunia. Kalau untuk begitu bagaimana? Yang duluan aja sih. Ya, yang duluan. Ya, yang duluan melamar kita siapa? Ya, yang duluan itu yang dapat. Yang duluan yang melamar kita siapa? Ini yang kalau saya mentok jadi khotib, disuruh khotib sebenarnya saya enggak mau, karena disuruh ya. Namanya satu panggilan disuruh, disuruh mentok. Saya dahulukan kan siapa yang mau, kecuali guru yang manggil. Kalau guru yang manggil semuanya kalah, panggil berapa ya semuanya kalah, walaupun masjid-masjid yang sendiri-sendiri kalah semua. Guru yang panggil suruh ganti posisi beliau, yang lain kan begitu sikap saya kalau menurut sekalipun udah lama di sini bentrok sama guru, guru juga penuh majasa beliau nggak bisa terbalas. Dan kita diminta untuk hanya berubah di tempatnya, apalagi sampai menggantikan posisinya, itu suatu keistimewaan yang kedudukannya tidak bisa diberi kepada sembarang orang. Wajibkah aku lagi maal bayi dan diberikan mereka serta kaya? Artinya walaupun kaya, maalan bul imam. Semoga nama berkenal akan dia oleh imam. Dan sekalipun dia kaya, sekalipun dia kaya, sekalipun dia kaya, sekalipun dia kaya dikasih. Sekalipun kaya pun mereka terima. Siapa itu yang kaya? Udah ya. Hakimnya kaya. Sekalipun hakimnya kaya, sekalipun kamu yang belajar, yang ngaji orang kaya, tetap dikasih. Hakimnya kaya, tetap dikasih. Yang belajar ilmu ya, syariat,
tetap dikasih. Fan-fan ilmu kaya kamu tetap dikasih. Yang belajar tak usorok dikasih. Para penghafal Quran kaya tetap dikasih. Imamnya kaya masih kaya dikasih. Yang kenapa pula? Yang karena juga orang semangat belajar itu kagak gampang. Semangat belajar kagak gampang. Berapa banyak orang kaya yang banyak pengen anaknya supaya rajin ngaji, tapi anaknya obat. Anaknya disuruh ngaji kabur. Ada nggak yang gitu? Disuruh ngaji kabur. Ada orang mau ngaji aja, mau ngaji. Nah, ini bagus nih. Nah, susah mendapati orang yang semangatnya mau ngaji aja. Kagak gampang. Nah, sebagai bentuk hadiah kepada orang yang semangat ngaji. Semangat ngajinya, rajin belajarnya, nggak mau maksiat, ini nggak gampang. Makanya ada orang yang kayak begitu luar biasa. Nah, sebagai bentuk hadiah terima kasih punya semangat yang begitu. Nah, begitulah kalau semangat belajar hal-hal yang menjauhkan kita dari belajar menjauhkan. Kasih hadiah. Jadi orang yang belajar sungguh mendapat penghargaan yang besar. Pokoknya kamu belajar dengan sungguh dari sekarang, kamu belajar sampai nanti tuh belajar. Saya aku yakin, insya Allah bahagia dunia akhirat.